Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Blaris. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengubah file single jadi double track. Ya, oke. Seperti apa tutorialnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan skip, oke? Ya, kita akan masuk ke aplikasi CRV Card-nya, aplikasinya. Ya. Kalian bisa download di Playstore atau bisa menggunakan aplikasi RAR, sudah bisa WinRAR juga, aplikasi WinRAR di Playstore juga. Kemudian kita cari file mentahnya. Kalian bisa kalian bisa download ini. Bundle single dan double ada di deskripsi video ini, oke? Kemudian kita akan ekstrak, kita taruh di flash. Nah, ini filenya nih ya. Yang pertama, buka config file support single. Nah. Ini RAM-nya nih. Ini RAM-nya by Matura, Spinner by Alfaristi. Alfaristi apa ya? Nah, ini kita salin quit-nya. Quit rel. Lalu kita buka config rel support double. Nah, di sini kalian bisa isi quit yang paling atas itu bebas, diubah bebas ya. Hanya nih saya akan ubahnya ngacak ya. Ini ngacak ya angka quitnya. Lalu big track ini isi quit rel, kita ubah relnya nih. Nah, ini quit railnya nih ya, ini quit railnya. Nah, di sini ada lagi isi quit yang paling atas, ini sama ya, quit yang paling atas juga sama. Kita copy dulu ininya, lalu kita taruh di sini. Nah, ini quit railnya juga sama. Nah, seperti ini nih ya. Terus ini ada username, nama rel, nama file bebas. Nah, kalian bisa ubah ini nama rel double-nya apa. Misalnya nih, saya tulis rel post double track ya. Nah, ini filenya nih. Kemudian kita akan save. Nah, kalau sudah kita hapus aset .ts. Oke ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Game Train Simulator ya. Oke, langsung aja. Cus. Oke, sekarang sudah masuk ke Game Train Simulator. Di sini ada scanning install content. Artinya ini sedang menginstal konten baru ya. Oke, kita akan masuk ke roots, lalu kita ke creative root. Nah, kita akan tes apakah work rel double-nya. Ya, baca. Oke, kita akan cari rel. Nah, nih rel tepus double track. Nah, jadinya seperti ini ya, berhasil kan. Kalian bisa pakai rel nih. Nah, ini rel supportnya nih, ini pakai bisa pakai rel yang single juga bisa nih, jadi bisa disambung tuh ya. Mantap. Simpel kan caranya, jadi gak usah pakai rel
single jadi double track. Kita langsung aja pakai rail yang double. Oke, videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe. Mari kita bantu support channel ini biar menjadi berkembang dan makin maju. Nah, oke, see you next video. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.